Dilansir dari RMOM, Gerakan Daulat Rakyat bakal gelar aksi tunggal 22 Mei. Gerakan Daulat Rakyat GDR berencana akan melakukan aksi massa besar-besaran pada 22 Mei 2019 mendatang. Diketahui tanggal tersebut merupakan hari pengumuman resmi siapa yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden RI. Ketua GDR Sanggap Surbekti mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi akbar menjelang 22 Mei 2019 untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Kita tetap akan turun ke jalan 22 Mei nanti dan menggelar seminar diskusi publik menyoal ketatanegaraan dan kajian sosial. Bicara ketatanegaraan, kita menyoal penyelenggaraan pemilu dan bicara sosial tentang people power, kata Sanggap. Mantan aktivis 98 ini mengaku tengah menguatkan simpul-simpul gerakan di berbagai daerah untuk mempersiapkan 22 Mei mendatang. Adapun elemen yang bakal bergabung dalam Gerakan Daulat Rakyat terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Elemen yang siap itu ada mahasiswa, masyarakat, para profesional-profesional, karena saya kan juga bagian dari profesional. Mereka yang akan ikut adalah orang yang sadar secara ekonomi, politik, hukum. Kita coba mengorganisir di wilayah itu, tegas sangat. 1-2 minggu ini kita masih melakukan konsolidasi. Kami sedang berkomunikasi dengan kawan-kawan di daerah, bukan hanya Jakarta. Hari ini saja ada beberapa titik-titik yang melakukan unjuk rasa, seminar atau diskusi. Itu semua untuk tanggal 22 Mei nantinya.